ittaqillaha, bertakwalah engkau. Apa takwa itu? Ibaratun animtithali awamirillah wajtinabi nawahi. Takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi ada perintah, ada larangan. Jadi takwa adalah di mana kalbu kita tunduk kepada Allah. Apakah di masjid saja? Takwa itu haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Kita tengah malam enggak ada orang, harus takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah. Jangan mentang-mentang orang enggak lihat, pokoknya kapan saja, di mana saja. Ya, di internet banyak gambar-gambar yang diharamkan. Takwa kepada Allah. Jangan mentang-mentang orang enggak lihat. Allah ngelihat hati kita, Allah ngelihat pandangan kita. Ya'lamu kha'inatal ayun, Allah mengetahui sekali khianatnya mata kita. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan dalam hati kita. Itu takwa kepada Allah. Jadi takwa merasa dilihat oleh Allah. Jadi supaya kita bisa takwa kepada Allah, maka kalbu kita harus merasa dilihat oleh Allah. Maqam ihsannya ini harus dibangkitkan. Merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Diawasinya di masjid saja, di mana saja. Tambah ada CCTV, Allah tugaskan dua malaikat, Rokib dan Atid, laksana CCTV itu. Pencuri takut enggak sama CCTV? Orang yang mau berbuat jahat takut dengan CCTV. Nanti jadi alat bukti di pengadilan. Nah, dua malaikat itu CCTV yang terus mencatat, 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 mencatat.